Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali atau PKB selama sebulan penuh mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat Bali. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Brata, geliat tersebut tidak hanya terlihat saat berlangsungnya PKB, namun sudah terjadi sejak masa persiapan. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Brata, menyebutkan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, PKB, tidak hanya sebagai ajang penggalian, pelestarian, dan pengembangan seni, namun juga mampu memberikan imbas positif terhadap perekonomian Bali. Sejak masa persiapan masing-masing duta kabupaten kota atau seke kesenian yang akan pentas di PKB, sudah terjadi geliat perekonomian. Seperti adanya kebutuhan konsumsi selama latihan, serta pembuatan atau penyewaan busana untuk pentas. Kondisi itu tentu sangat membantu usaha-usaha terkait. Begitu pula saat berlangsungnya PKB selama sebulan penuh, terjadi transaksi yang cukup besar, baik pada pameran kerajinan, tekstil maupun kuliner. Pada PKB tahun lalu saja, mampu mencapai omset 12 miliar rupiah pada kelompok kerajinan. Tahun ini diproyeksikan melampaui jumlah tersebut, belum termasuk kuliner. Apalagi di PKB ini kan sekarang kan sudah berkembang berbagai macam usaha-usaha busana, seni, salon-salon seni. Jadi sesungguhnya Pesta Kesenian Bali ini adalah memberikan peluang. Tidak hanya peluang kerja, peluang usaha, tetapi juga membangun ekonomi kerakyatan Bali. Karena bayangkan kalau kita bisa gabung dana provinsi dengan dana kabupaten kota, ada sekitar 25-30 miliar dana sesungguhnya untuk menunjang pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Dan itu sasarannya adalah seluruhnya kepada masyarakat. Jadi PKB itu tidak hanya pelestarian, pengembangan, pembinaan, tapi bagaimana pemanfaatan seni budaya itu untuk mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Pesta Kesenian Bali ke-39 dengan tema Ulun Danu Melestarikan Air Sumber Kehidupan telah berlangsung sejak 10 Juni lalu dan berakhir 8 Juli 2017. Selama sebulan penuh telah ditampilkan beragam kesenian Bali dan luar daerah serta disambut antusias masyarakat. Darmawan Bali TV.